باسمك اللهم ندعو في غدو ورواه لك منا كل حمد في مساء وصباح هب لنا منك رشدا واهدينا سبل الصلاح. Saya ada tiba binti Iman, umur saya 59 tahun. Saya nak cerita tentang anak saya. Anak saya tu sakit. Saya masuk di hospital, dia tinggal 45 hari. Doktor kata ada jangkitan kuman kat paru-paru. Habis tu doktor dah rawat semua, dah sakit dia okey. Lepas tu boleh balik. Tiba-tiba dia ada jangkitan kuman lagi dekat tulang belakang. Lepas tu doktor kata, doktor rawat-rawat, doktor bagi antibiotik sahaja. Lepas tu doktor suruh balik. Lepas tu saya ikut Cik Pozi. Cik Pozi kata ada produk. Saya ikut, cuba ikut Cik Pozi. Lepas tu saya ambil produk dua ni saya ambil kopi. Lepas tu saya bagi anak saya makan. Anak saya memang tak boleh bangun. Saya terpaksa papa anak saya. Pergi ke bilik ayah. Pergi ke sana ke sini, saya papa, saya dukung anak saya. Anak saya umur 37. Lepas tu saya bagi makan. Saya bagi makan semua produk-produk ni. Eh, dia kata, "Mok, Cik rasa boleh lena lah mok semalam." Ui, seronoknya saya rasa. Lepas tu saya kata, "Itu kan Cik?" "Ya, ya." Lepas tu Cik pun tak pernah makan lagi, Cik kata. Pagi 2 biji, malam 1 biji. Lepas tu dia temuk, rasa dia denyut dah mok. Macam orang urut di belakang, dia kata. Lepas tu saya kata, "Itu kan?" kata. "Ish, macam mana mok takut juga." Makan lagi. Mok Cik boleh jalan dah. Dia berjalan pergi bilik ayak. Saya kata, "Alhamdulillah lah anak mok. Boleh pergi bilik ayak sendiri. Boleh duduk lagi dekat dengan apa kata, apa buang ayak besar kan. Okey, mandi pun saya tak kena pegang dah. Dia apa-apa dia jalan duduk kat kerusi. Kira alhamdulillah lah setakat lah ni kan. Lepas tu pergi hospital. Dia temu janji dengan doktor. Pergi hospital, doktor cek darah. Tak dapat kutus hari. Doktor kata 2 minggu lagi man. Cek, okey, kuman dah berkurangan lagi dah. Ha, doktor kata kuman dah berkurangan. Tu saya kata, mungkin lah ubat ni lah kot, saya kata. Okey, nama saya umur tadi. Okey. Umur 37. Apa masalah selama ini ya? Selama kini dia gini, kini mula-mula penat. Habis penat, dia pergi dari apa, dada. Habis dada, dia tulang belakang pula. Oh, okey. So, berapa lama dah tu? 4 bulan lah. Dah makan ubat ni dalam masa 2 hari ada kena balas belakang lah. Okay. Masa orang lain. Ubat ni kau boleh makan je lah. Okay, insyaAllah syarikat akan sponsor untuk insyaAllah apa yang penting rajin makan ubat tu, dan kita nak tahu perkembangan untuk 2 minggu lagi. So Tuan Fauzi akan datang tengoklah perkembangan seterusnya, tapi teruskanlah makan ubat tu. InsyaAllah semoga, kami semua doakan semoga cepat sembuhlah. InsyaAllah itulah harapan kami. Ya. Okay, terima kasih. Dah makan ubat tu, mula-mula makan ubat tu, hari kedua tu dia jadi belakang kita jadi macam orang-orang lah, jadi macam masih ada benda dekat lepas tu duduk 4 hari tu kita boleh makik lah, makik walaupun tak boleh jalan, boleh makik, kita tak sakit lah. Kalau bila bangkit, kena bantuan kawan-kawan dah atau mak ke atas ayah tak? Lah ni tak payah. Tak payah? Tak payah dah. Boleh duduk balik tak apa. So, produk ni kena makan sampai kira okey betul. Syarikat akan bagi bantuan untuk makluman. Dia akan bagi bantuan selepas 30 biji ni dia dah hantar mai. Makan sampai habis, pagi 2 biji, malam 2 biji. Kita makan, macam malam makan, siang makan kan? Ya. Dua jam kita makan, dia tak rasa sakit pun. Jadi macam tak rasa sakit. Memang dia tak rasa sakit. Sebab dia, kita punya badan, bila kita makan, dia bertindak, dia akan melancarkan darah kita. Dia akan buangkan kuman dalam darah. Dia akan buang, dia lawan. Kalau ada kuman, dia lawan. Kalau kita makan 1 biji, dia tak kuat. Dia kena makan 2 biji.
Kalau saya pegang sini, bahagian sini ada rasa, semua ada rasa. Ada semua ada rasa. Sini ada tak? Ada. Ada. Maknanya semua aktif lah, maknanya semua boleh rasa lah. Okey, okey. Tak ada kebas apa? Tak ada. Okey, setakat itu saja. Okey, ha, dah boleh berdiri ya. Ha, saya nak tengok berjalan pula. Boleh tak berjalan daripada sana ke depan patah balik? Boleh? Okey. Ha, okey, try jalan tengok. Ha, okey. Ha. Oh, jalan.